Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat pecinta bonsai semua. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikasih kelancaran dalam segala urusan. Oke, di kali ini akan menyajikan sebuah video program lanjutan dari Sancang. Ya. Jadi ini hasil dari 1 tahun lebih akar yang sudah ada seperti ini, terciptanya seperti ini, kita aturnya seperti ini, kemudian cabangnya yang dihasilkan seperti ini. Nah, setelah pemotongan, ini dibutuhkan untuk gerak lanjutan dari batang tersebut. Oke, mari kita mulai. Oke guys, kita kembali lagi pada bahan sancang, kita perlu ekstra hati-hati dalam melewati. Emang, sayang sekali. Dalam menggawati atau meliliti kawat, hindari dari cabang tunas yang akan tumbuh, atau semi, maaf, bukan tunas, semi yang akan tumbuh pada batang. Kita hindari kawatnya, upayakan lilitannya enggak mengenai calon semi. Nah, contoh kalau seperti ini kok kayaknya nggak asik begitu. Pertimbangannya begini sahabat-sahabat semua. Jadi geraknya ini banyak kan. Ini nggak dipakai ke, bisa nggak dipakai ke bahan ini nanti. Kita bisa potong segini dan kita tancapkan potongannya itu sudah ada gerak. Itu bisa kita buat bonsai lagi. Ya. Thank you.
Emang sih agak butuh waktu lama karena bahannya rentan patah. Jadi kita dalam memeluntir batangnya itu harus pelan-pelan dulu, dilemaskan dulu. Kalau tiba-tiba kita kasih gerak, krek, patah. Program dari bahan sancang ini, program lanjutan ini saya cukupkan sampai segini aja. Kita simpel-simpel aja, nanti lihat pertumbuhannya juga. Dan jangan lupa kita kasih tanda lagi guys, begitu. Oke, kita kasih hari, tanggal berapa, dan tahun berapa. Oke guys, namanya sudah selesai dan juga sudah saya tempelkan juga ke potnya. Bisa dicek, oke. Oke, saya cukupkan. Jangan lupa ya, ini buat sahabat-sahabat yang sudah menonton, terima kasih juga dari saya. Kemudian jangan lupa like, subscribe, komen, dan share-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.